muda ya kelas 2. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita akan melanjutkan di materi baru, yaitu kita akan lanjut di materi ke-7. Ya, di materi ke-7 ini pada lanjut kita akan membahas tentang baik dan buruk. Ya, kalian boleh buka bukunya halaman 111. Ya, dan kemudian buka lagi halaman 112 dan 113. Nah, di sini ada sebuah percakapan nih. Kira-kira apa ya isi percakapannya? Yuk kita baca sama-sama. Bicara akan bacakan, kalian simak ya. Membedakan baik dan buruk. Suatu hari ada teman-teman Robi yang datang menemui Robi. Nah, nih ada dua teman Robi ya, datang menemui si Robi, dan mereka sedang apa ya? Nah, Robi, ayo kamu ikut aku, kita main tinju-tinjuan, kata kedua teman si Robi ini. Kemudian datanglah teman Robi yang lainnya, ada Meta, ada Robi, ada Kuca. Kemudian mengajak Robi ya, Robi, kita pergi ke wihara yuk. Nah, jadi si Robi ini bingung nih, diajak dengan temannya yang dua ini atau yang temannya yang satu ini nih. Kemudian si Bodi membisikkan kepada si Lobby, bagaimana kalau kamu yang kena pukul, lebih baik kamu ikut kita ke wihara, di sana kita bisa belajar dan bernyanyi ya. Kemudian temannya lagi si Meta berbicara, Lobby, kamu ikut aku saja, kita pasti menang kalau ada kamu, kata temannya yang mengajak tadi main tinju-tinjuan ya. Dan kemudian si Kuca yang senyata, iya Lobby, kata ibu memukul orang itu tidak baik, Lobby lebih baik kita ke wihara saja, kata si Kuca. Kemudian Lobby berada di antara dua pilihan nih, dan pada akhirnya baiklah aku ke wihara saja, aku tidak mau memukul orang, aku tidak mau melakukan hal buruk, aku mau berbuat baik saja. Akhirnya si Lobby ikut pergi ke wihara bersama Bodi, bersama Meta, dan bersama Kuca ya. Jadi bisa ya membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Buka halaman 114. Buddha mengajarkan kita agar selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Semua orang pasti ingin menjadi orang baik. Semua orang tidak ingin menjadi orang yang buruk. Tapi kadang ada saja yang membuat kita berbuat buruk. Misalnya teman yang mengajak kita berbuat buruk, atau kita sendiri yang tergoda menjadi atau melakukan hal yang buruk ya. Oleh sebab itu kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Perbuatan baik adalah perbuatan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Perbuatan baik juga tidak mencelakakan orang lain ya, tidak mencelakakan siapapun. Contohnya perbuatan baik adalah seperti menolong, kemudian pergi ke wihara ya, belajar ya, membantu ibu dan lain sebagainya. Dan perbuatan buruk adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti mencuri, berbohong, menjajak teman, membunuh ya, kemudian memfitnah dan lain sebagainya ya. Jadi bisa dibedakan ya. Orang yang selalu berbuat baik ya akan bahagia, sedangkan orang yang selalu berbuat buruk hidupnya akan menderita. Kamu ingin menderita atau bahagia? Pastinya ingin bahagia ya, gak mau kan menderita, gak mau kan susah hidupnya ya. Maka dari itu selalu berbuat kebaikan ya, selalu utamakan berbuat kebajikan, berbuat kebaikan ya, agar diri kita bahagia, tenang dan damai ya, dan disenangi oleh banyak orang ya. Coba kalau kita sering berbuat jahat ya, berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, pasti orang-orang tidak akan suka dengan kita ya. Kita sudah dicap nih sama anak, sama orang, nggak mau berteman dengan dia. Dia ini orangnya suka mengejek, suka memfitnah ya. Nah, pasti orang-orang akan mengecam kita ya, karena kita sudah
dan melakukan hal-hal yang buruk, ya. Beda kalau kita suka menolong, suka membantu, berbuat baik, ramah, sopan. Nah, orang-orang di sekitar kita pasti akan suka dengan kita, akan senang, ya. Jadi bisa ya membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, ya. Ini perbuatan baik dan buruk ini selalu ada ya dalam diri kita, ya. Jadi tinggal kita membedakan baik dan buruk, ya. Karena perbuatan baik akan berguna ya untuk diri sendiri dan orang lain, dan perbuatan buruk akan merugikan diri sendiri dan orang lain, ya. Bisa aja ya teman dari bisa membedakan baik dan buruk, nanti di rumah dibaca kembali ya materi baik dan buruk. Nah, untuk tugasnya di halaman 115 kalian beri tanda V di gambar yang menunjukkan perbuatan baik, dan berikan tanda X di gambar yang menunjukkan perbuatan buruk atau perbuatan tidak baik. Kira-kira perbuatan baik yang mana ya? Nanti kalian isi sesuai petunjuknya, ya. Oke, nanti seperti biasa tugasnya dikirim di Google Classroom Teacher. Oke, tugasnya bisa Teacher sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan Teacher akhiri. Selamat pagi, namo Buddhaya.